Hai sahabat zodiak ID, berikut ini akan dibacakan prediksi zodiak teman-teman semua untuk zodiak yang tajur di awal 2021. Namun seperti biasa sebelum mulai menonton mohon teman-teman untuk support dahulu saluran ini dengan menekan like dan subscribe dan klik loncengnya agar cepat mendapatkan update yang terbaru. Tajir di awal tahun, tiga zodiak ini diprediksi mendapat kekayaan di tahun 2021. Dilansir dari laman zodiak ID, berikut hasil pada tahun mendatang. 1. Sagittarius. Menurut prediksi astrologi Sagittarius tahun 2021, sepertinya akan membawa banyak kejutan buat kamu. Terlebih lagi ada sesuatu untuk semua kelompok umur tahun ini, yang akan menyenangkan semua orang. Kemakmuran, kesuksesan, dan kekayaan kemungkinan besar akan terwujud sepanjang tahun 2021 untuk menyenangkan kamu. Ada kemungkinan bahwa pendidikan dan studi kamu yang lebih tinggi mungkin mengesankan dan memuaskan, kata horoskop Sagittarius tahun 2021. Seiring tahun berjalan, kamu mungkin juga menyadari bahwa keberuntungan dan rahmat ilahi akan tetap ada. Sesuai horoskop tahunan Sagittarius, 4 bulan pertama dalam setahun 2021 kemungkinan akan dihabiskan untuk merencanakan aktivitas kamu. Tingkat energi akan tinggi dan begitu pula antusiasme kamu. Ada kemungkinan besar kamu untuk menjadi teliti dalam tindakan kamu, dan mungkin juga mencoba untuk tidak melewatkan kebutuhan bisnis. Menurut prediksi Sagittarius 2021, efek perencanaan dan pelaksanaan yang baik akan terlihat selama sisa 8 bulan di tahun 2021. 2. Scorpio. Menurut astrologi Scorpio 2021, ada peluang besar untuk mendapatkan banyak peluang karir baru. Inisiatif baru mungkin bermanfaat dan kamu akan menemukan kemajuan karir dengan cara yang sangat bermanfaat tahun ini. Tetapi pada saat yang sama, kamu perlu membawa stabilitas dalam karir kamu dengan menjelajahi jalan baru untuk bekerja dan bereksperimen dengan penghasilan yang kamu dapat. Upaya kamu akan bagus dan akan bermanfaat dalam jangka panjang. Bahkan jika kamu berencana untuk mengambil usaha mandiri, fase itu mungkin akan menjadi fase yang bermanfaat bagi kamu. Horoskop Scorpio mengatakan aspek Jupiter di atas rumah karir zodiak Anda akan membuat kamu maju dan sukses. Selanjutnya, Saturnus di Capricorn zodiak Anda akan membuat kamu mengambil risiko dan bahkan berhasil mengambilnya di 2021. Menurut horoskop Scorpio 2021, dengan transit Saturnus ditempatkan dengan baik di rumah zodiak Anda, tahun 2021 juga akan baik sejauh menyangkut kesehatan kamu. Kamu cenderung menikmati stamina yang baik dan bahkan tetap bugar. Apalagi transit Jupiter di Aquarius mungkin bikin bugar. Sesuai prediksi horoskop Scorpio 2021, kamu akan sadar kesehatan dan juga kamu harus cukup nutrisi, jangan hanya mementingkan diet kamu saja. Selanjutnya, tahun 2021 itu akan bagus untuk perolehan kekayaan. Selain itu, Jupiter dalam Aquarius akan menonjolkan peluang untuk memperoleh kekayaan. Sesuai horoskop tahunan Scorpio 2021, kamu cenderung berhasil dalam semua lapisan masyarakat mengumpulkan kekayaan. Namun, jika kamu mencoba melihat kredit atau pinjaman uang, maka ini nantinya dapat mengurangi kapasitas penghasilan pendapatan kamu, jadi jauhkan diri dari hutang dan spekulasi. 3. Pisces. Bersamaan dengan kesehatan, seseorang juga akan mencari cara untuk menciptakan kekayaan. Tahun 2021. Memiliki beberapa kabar baik dan nasihat secara umum untuk semua orang Pisces. Karena awal tahun akan melihat lonjakan pendapatan, kamu disarankan untuk menggunakannya untuk disalurkan ke tabungan dan penciptaan kekayaan seperti pembelian aset, ya seperti properti.
Ini akan meningkatkan saldo bank kamu. Kamu dapat menggunakan uang yang disimpan untuk digunakan dengan lebih baik sepanjang tahun. Nanti, menjelang pertengahan, kamu mungkin menyerah pada kredit pada tingkat bunga yang sangat tinggi, yang dapat mengganggu aliran uang. Oleh karena itu, hindari berhutang dan pinjam uang berlebihan karena tidak sesuai horoskop Pisces 2021, bukan tahun baik untuk pinjam uang di bank. Namun, agar kamu merasakan kebermanfaatan dari barang yang dibeli, kamu harus memeriksa kelayakannya, jangan sampai karena murah tapi mengecewakan. Baiklah sahabat semua, demikian tadi prediksi zodiak Tajir Kaya Raya di awal 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa untuk support dahulu saluran ini dengan menekan like dan subscribe. Dan klik loncengnya agar cepat mendapatkan update yang terbaru. Baiklah sahabat semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.